Halo teman-teman, jadi kali ini kita mau membuat sebuah pernyataan. Ini ada mie apa sih ya? Mie gagas pedas 100. Ada 6. 1 2 3 4 5 6 plus bon cabe. Nah. Oke, kita masak dulu. Oke. Ya, wis. Ini menu udah jadi ya. Berapa tadi? 6, guys. Ini belum kita campur bon cabe. Apa namanya biasa tuh ya? Ya, bener orang pedes. Dari tampilannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan seperti pedes. Oke, jadi sipet ya. Isin dong nggak? Oh, belum. Masa? Belum rata. Masa? Ya, tidak. Asik. Ya, kita coba. Nih, ketok-ketoknya rata. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Min. Itu suap pertama tanpa bon cabe. Ini belum dikasih bon cabe ya. Pedesnya biasa aja gitu ya. Ya, pedes apa enggak? Lumayan pedesnya. Enggak lah, bohong kamu. Jadi satu suap ya, kurang. Oh, cuma dibuka ya. Ini langsung di ya. Langsung diceplek. Hah? Duduk. Oh iya, betul. Ini kita pakai satu bungkus. Ya, buat asli loh. Baunya itu lah. Bau cabe, bukan bau mie. Satu bungkus habis ya. Bungkus bau cabe. Kayak ada pasir. Biasa aja sih baunya itu enggak terasa bau mie. Bau cabe. Ini tidak untuk ditiru ya. Ya monggo sih. Bisa dibuka? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sedikit-sedikit, langsung banyak biar enggak terasa banget pedesnya. Aduh. Masih aman.
Pedasnya itu di mulut aja gitu loh. Kalau pun cabai itu gini, pedasnya cuma di mulut. Ya Allah, pedas asli ya. Minyak kering. Ini benernya ada air, tapi kalau nanti minum air malah tambah pedes itu. Tapi aman ya? Aman, Bang? Iya, gitu deh. Udah keluar. Ya? Nyalain kamera. Kenapa, Bang? Main ke tangan-tangan. Ya. Tapi lama-lama terasa pedesnya. Meringat. Ternyata terus setengah jalan dulu. Kita nantang kok. Kita nantang. Ya. Nyerah. Nyerah. Pedes, pedes. Pedesnya enggak nyampe kerasa apa ya? Kan ada tuh yang katanya panas, sampai panas dalam itu. Ini enggak, cuma pedesnya di mulut itu. Punya. Pedesnya belum sampai. Air jeruk ya kan, pedesnya cuma di mulut itu kan. Nyerah, gak apa-apa, nyerah. Nenek gue tanya, anak si mak gue bilang. Dek,
di dalam mulutnya itu katanya kayak ada yang jalan gitu loh. Makan, butuh makan mie, Bok. Makan bubuk ya. Makan. Jadi yang kayak aduh, kayak. Kalau saya nong ngambil rok. Iya tapi cuma di mulut. Cuma di mulut itu loh. Yo. Nyerah. Orang kuat ya gue. Nasib sudah ketentukan. Aduh. Jadi kalau sudah keringetan guys. Minyak tuh enak ya, kenyal ya. Tapi dari bocah pecah ini jadi goblok. Ini goblok. Minyak itu sebenarnya udah enak. Itu bon cabe. Pedasnya. Lidah yang kayak dibakar. Jadi dari minyak itu jadi hilang rasanya. Masih lanjut kan? Terserah aku bisa beli kok. Potongnya agak kuat. Nyerah. Gua. Aku nyerah. Ini pasirnya tuh sebenarnya ya gitu. Cuma di mulut, tapi begitu kita masuk yang rasa itu cuma bon cabenya itu loh. Wes ya wes boe yang wes wes ya saya mau nyerah enjah. Apa? Nah, ya. Apanya? Perasaannya gimana? Jadi alasannya itu karena kekenyangan. Nyerah belum? Dadah. Nyerah? Berarti misi gagal. Gagal. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Sekali lagi saya mohon untuk ini jangan ditiru di rumah itu loh, dan jangan maksain juga kalau udah nggak kuat ya udah gitu loh. Oke. Bye.